Kerajaan Kelantan pula berharap belanjawan 2021 menyentuh 5 projek mega di negeri itu yang sudah diumumkan sebelum ini. Timbalan Menteri Besar Dato' Muhammad Ammar Nik Abdullah berkata pelaksanaan projek tersebut tidak harus ditangguh kerana ia pemangkin pembangunan ekonomi negara. 5 projek berkenaan adalah projek Leburaya Pantai Timur Fasa 3, naik taraf lapangan terbang Sultan Ismail Petra, laluan baru Pasir Putih Macang Jeli, Leburaya Kota Baru Kuala Krai dan Jabatan Palembang Kota Baru. Ya, 5 projek besar itu kita nak pastikan supaya ada dan peruntukan itu terus berjalan. Sebab itu yang sudah diisytiharkan. Yang baru, yang besar-besar ni kita tunggu dalam rancangan Malaysia. InsyaAllah kita agak semua ni boleh berjalan. Tahun depan ni berjalan semua.